9 sisanya halaman 149. Maksudnya hasil 2 149. Atas nama besar nama bin Abdul Qadir Rahman, ia adalah selama bin Abdul Rahman bin Auf al-Juhi, salah satu dari tujuh al-Juhi yang terkenal di Madinah. Menurut perkataan salah satu dari para sahabat Nabi yang terkenal dan terkemuka, dikatakan bahwa namanya adalah Jabukan, dan ia memiliki banyak hadis dan riwayat yang membahas dia dengan tentang sekelompok sahabat dan mengambil satu kelompok darinya. Beliau wafat pada tahun 74 Hijriah, dan ada yang mengatakan bahwa usianya adalah 74 tahun. Tadi menjelaskan tentang Abu Salama bin Abi Rahman. Sekarang dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, istri Rasulullah SAW, berapa mahar Rasulullah? Dia berkata, mahar beliau untuk istrinya adalah 12 rupiah. 12 rupiah harus dijelaskan di orang tahun dan satu masuk. Dan dia berkata, tahukah kamu apakah itu nas? Dia berkata, tidak tahu. Dia berkata, sepertinya dia, maka itu adalah 500 dirham. Ini adalah mahar Rasulullah, semoga. Yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah rupiah hijaz, yaitu 40 dirham, dan perkataan Aisyah yang berdasarkan pada pendapat mayoritas. Jika tidak, maka menurut dia adalah emansipasinya. Dikatakan juga Zubaidiyah dan Rasulullah. Ini kok rame dewe ya. Dikatakan juga dari Zubaidiyah dan Rasulullah, maharnya tidak sebesar itu. Dan itu Habibah yang dipercaya oleh otoritas Nabi memiliki 4.000 dirham dan 4.000 dinar, kecuali kalau itu adalah sumbangan. Hal itu termasuk sebuah penghormatan kepada Rasulullah, karena bentuk penghormatan kepada Rasulullah karena sudah termasuk memberikan mahar tersebut. Dari mazhab ini juga menunjukkan untuk menjadikan mahar sebesar 500 dirham sebagai standar. Adapun mahar minimal yang menyebabkan sahnya akad telah kami sebutkan, adapun jumlah yang lebih banyak tidak ada batasannya menurut kesepakatan. Dan kami berikan pada salah seorang yang mereka satu pintar yang masuk. Satu pintar tersebut di sini adalah 1.200 bons emas yang dimasukkan ke pintar biji. Ada pula yang mengatakan bahwa itu adalah kasturi sapi jantan yang penuh dengan emas. Dan ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah 70.000 miskol. Dan ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah 100 kg emas. Dan ada pula di sini seorang wanita yang menambahi ya argumen dengan firman Allah surat Al-As berkata seperti ini, dan kamu telah memberikan kepada salah satu dari mereka satu kipal, jadi dia kembali dan berkata kepada semua untuk pengetahuan dan agama. Itu penjelasan atau terjemahan dari hadis dua bab sedang masalah mahar Rasulullah pada istrinya.
sini saya menjelaskan tentang hadis ketiga. Sing kuantar koncone sik krungu. Masih pada bab mahar. Pada hadis yang nomor 3 dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, di sini dijelaskan bahwasanya Fatimah adalah pemimpin perempuan seluruh dunia. Dan Sayyid Ali menikahi Fatimah di tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan dan dijima di bulan Dzulhijjah dan melahirkan Hasan Husain bin Zainab dan Ummi Kulsum dan meninggal di Madinah 3 bulan sesudah meninggalnya Nabi. Pemaparan ini dijelaskan pada kitab Rodotun Najiyah. Dan di sini ada percakapan antara Nabi dan Ali. Di sini Nabi bersabda, berilah sesuatu kepadanya, maksudnya kepada Fatimah. Ali menjawab, aku tidak punya apa-apa. Sabda Nabi, mana baju besimu? Diriwayatkan oleh Abu Hasan. Jadi dalil ini menjelaskan bahwa sebelum menikah atau menjima perempuan, sebaiknya memberikan sesuatu untuk menarik hatinya. Dan itu bisa dianggap sebagai mas kawin atau mahar. Dan sudah disebutkan dan
sebelah sebagian yang lain juga ada yang mengatakan bahwa hukum memenuhi undangan itu adalah fardu kifayah. Pendapat yang mewajibkan yaitu Ibnu Dariq Al-Id yang menerangkan dalam kitab Syara' Al-Izam diizinkan tidak memenuhi undangan dikarenakan adanya udzur. Seperti bila makanan yang dihidangkan di sana itu syubhat atau ada seseorang yang tidak senang dengan kehadirannya atau walimah nikah itu tidak pantas bagi yang hadir. Kemudian di hadis ini juga menerangkan tentang hukum tentang diharamkannya untuk membentangkan tabir di dinding rumah ketika ada walimah. Namun masalah ini masih diperselisihkan ulama dan sebagian jumhur ulama mengharamkan meletakkan tabir pada dinding. Kesimpulan pada hadis ini yaitu undangan itu wajib dipenuhi dan dilarang datang bila ada hal-hal yang mungkar. Namun jika terdapat perbedaan antara hal-hal yang dilarang agama di tempat undangan dengan tuntutan hadir, maka hukum memenuhi undangan itu dilarang. Ya, ditanyakan. Silakan tentang mahar sama walimah. Mau tanya apa? Iya, yang cerita sih boleh tanya apa? Silakan. Tentang ya ini dulu dah teman dulu. Silakan yang mau tanya mahar. Ya, kan. Ya.
Brutal, ya. Situasi brutal.